membantu, karena kan di sini kan KKN kita tuh di sini lebih untuk membantu masyarakat tempat yang ada di sini. Jadi kalau jika ada kendala ataupun ada yang dibutuhkan, pasti siap untuk membantu. Oh, berarti ke sosial ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng Suaraku TV. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Nah sekarang itu hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Saya sudah berada di depan rumahnya Pak Aliudin ya teman-teman. Karena hari ini kita mau membersihkan rumahnya Pak Aliudin ya teman-teman. Dan di sini sudah banyak banget yang hadir. Nah tuh dari pihak damkar, dari warga, dari elemen-elemen masyarakat, pokoknya banyak banget yang mau bantu untuk bersihin rumahnya Pak Aliudin ya teman-teman. Pokoknya langsung aja yuk kita bersihin dan kita ikut gabung ya sama teman-teman. Yuk let's go. Barang-barang buangin aja. Oh, kalau dibuang aja katanya lemari yang pojok. Pakaian ini udah dimakanin tikus. Buang aja buang. Yang pojok. Pojok paling pojok. Itu mah kepake. Nah, ya itu. Itu buang itu, bongkar aja bongkar. Buang aja ya. Iya, dibongkar. Ya. Di konten sosial kita bertemu, berbagi cerita, cinta dan tawa. Di setiap konten penuh makna. Bersama kita lewati rintangan keras, dengan hati ikhlas dan jiwa yang tulus. Setiap langkahmu inspirasi tak terputus. Kita bersama membangun mimpi, memberi arti dalam setiap hari. Konten sosial penuh kebaikan, ku suaraku TV, kami mendukungmu kawan. Ku suaraku TV, semangat tak terbatas, bersama kita lewati rintangan keras. Dengan hati ikhlas dan jiwa yang tulus, setiap langkahmu inspirasi tak terputus. Setiap like dan subscribe adalah doa untuk dunia yang lebih baik, lebih bermakna. Suaraku TV teruslah berjuang, kami di sini memberi semangat. Ku suaraku TV semangat tak terbatas. Bersama kita lewati rintangan keras, dengan hati ikhlas dan jiwa yang tulus. Setiap langkahmu inspirasi tak terputus. Ku suaraku tepi, kita satu rasa, menyebar cinta dan kebahagiaan ke seluruh bangsa. Teruslah berkarya, jangan pernah lelah, kami bersamamu. Ku suaraku TV semangat selalu membara. Ayo, ayo.
Berarti boleh di atas ya? Iya, boleh, boleh. Atas boleh. Atas ya. Atas ya, atas ya. Ma, ini nih. Cuman nah, bawa itu dulu. Oke, kita mau langsung ke atas ya. Kamar ya? Oke, di kamar siap. Nanti aku ambil palu dulu ya. Ini lantai 2. Coba-coba ngecil. Ya, yang ke bawah ya. Lokasinya di lantai 2 ya teman-teman tuh. Nah, ini bisa dibuka nggak, Pak? Itu bisa. Ini kita mau apa ini? Dobrak yang ini, yang belum buka. Bisa mampir ya? Ini sama-sama ya. Sana kan baru ada baru dipasang ya. Baru dipasang. Makanya di sana aja dia. Di konten sosial kita bertemu. Berbagi cerita, cinta dan tawa. Di setiap konten penuh makna. Ku suaraku terpesan mengapa terbatas. Bersama kita lewati rintangan keras. Dengan hati ikhlas dan jiwa yang tulus. Setiap langkahmu inspirasi tak terputus. Kita bersama membangun mimpi. Memberi arti dalam setiap hari. Konten sosial penuh kebaikan. Ku suaraku TV, kami mendukungmu kawan. Ku suaraku TV, semangat tak terbatas. Bersama kita lewati rintangan keras. Dengan hati ikhlas dan jiwa yang tulus. Setiap langkahmu inspirasi tak terputus. Setiap like dan subscribe adalah doa untuk dunia yang lebih baik, lebih bermakna. Ku suaraku TV, teruslah berjuang. Kami di sini memberi semangat. Ku suaraku TV, semangat tak terbatas. Bersama kita lewati rintangan keras. Dengan hati ikhlas dan jiwa yang tulus. Setiap langkahmu inspirasi tak terputus. Ku suaraku tetap, kita satu rasa. Menyebar cinta dan kebahagiaan ke seluruh bangsa. Teruslah berkarya. Jangan pernah lelah, kami bersamamu. Ku suaraku TV, semangat selalu membara.
Oke teman-teman, dan ini lagi penyiraman di atas ya tuh. Terus dilihat teman-teman, ini airnya banyak banget. Kita belum bisa naik ke atas. Teman-teman tuh. Oke teman-teman, dan ini sudah selesai disiram, tinggal dibersih-bersih aja ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Dan barang-barangnya sudah kita amanin juga, jadi yang sudah tidak terpakai itu langsung dibuang dan yang terpakai masih disimpan ya teman-teman. Nah ini karena emang lantainya hitam ya teman-teman, jadi kayak masih kotor. Tapi ini sudah dibersihkan ya teman-teman, sudah disemprot juga tadi. Nah dan ini tadi kamarnya Pak Aliudin ya teman-teman tuh. Dan tadi banyak ada di sini, ada kasur, ada lemari, sekarang sudah bersih ya teman-teman tuh. Warga Barbay, warga Barbay, keren. Ini dari mana? Kak Goni. Kak Indah. Ini Kak Indah. Kak Indah dari mana sih rumahnya? Depok ya. Oh, Kak Indah dari Depok ya, jauh-jauh ini dari Depok ini. Ajudan Bu Ais. Tinggal disiram. Tinggal disiram. Dan ini juga kita diberbantukan dari UMT ya. Ini UMT ya Kak ya? Iya, UMT. Nah, di sini diperbantukan atau gimana Kak? Iya, kita saling membantu karena kan di sini kan KKN kita tuh di sini lebih untuk membantu masyarakat tempat yang ada di sini. Jadi kalau jika ada kendala ataupun ada yang dibutuhkan pasti siap untuk membantu. Oh, berarti ke sosial ya? Iya, sosial. Nah, emang jurusannya apa nih kuliahnya? Kalau saya pribadi hukum, cuman di sini macam-macam. Oh, hukum. Oh, beda-beda. Ya, oh, cuman lebih ke sosial ya. Sosial ya, karena kita sama untuk membantu masyarakat. Masyarakat juga. Oke, makasih ya. Nah, ini lagi pada istirahat. Wih, makasih banyak nih atas bantuannya Pak Damkar. Wih, keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana nih, Bu Ibu? Dari PSN Nusa Jaya. Apa tuh artinya PSM? Karawaci. Oh. Nah, ada kendala apa nih tadi di sini pas bersih-bersih? Penerangan. Ya, penerangan. Gelap. Kurang. Gelap. Ya. Jadi waktu kita beres, takut kelabang. Iya, betul. Jadi karena gelap jadinya agak susah ya, Bu. Iya, betul. Sampah banyak. Sampah banyak juga ya. Iya. Nah, sebelumnya emang pernah seperti ini apa belum? Belum. Berarti ini baru di sini. Baru pertama. Pengalaman buat PSM membantu rumah yang maaf ya, yang sangat banyak sampahnya. Sampahnya terbuka seperti ini ya. Oke. Makasih Bu ya. Kita juga makasih ya. Terima kasih banyak Mama Tim Kreator. Ya, sama-sama. Ya. Amin. Kita saling doakan aja Bu ya. Amin. Semangat, Mas. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bang ya. Makasih. Yuk. Ada dong. Terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin ini sudah selesai dibersihkan ya teman-teman. Ya, mungkin tinggal sedikit-sedikit lagi kita untuk bersih-bersih di rumahnya teman-teman ya. Oke, pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang terlibat dan membantu pembersihan rumahnya Pak Aliudin ya teman-teman. Daya dari damkar, dari PSM, terus dari KKN Muhammadiyah, pokoknya dari semua warga masyarakat yang terlibat untuk membersihkan rumahnya Pak Aliudin ini, saya ucapkan banyak terima kasih semuanya ya. Pokoknya support kami terus nih dari Kreator Santuy semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.